A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wala aqwala wala quwata illa billahil aziz bil azim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan wa rasulullah. Allahumma ta'alaina mik watta wal suku alaina mi rasali bi rahmatika ya arhaman rahimin. Rabbi salli sadri wa yasim li amri walul uqdata min lisani ya qawlu qawli akmabak. Muslimi muslimat dan para hadiskan, segala puji bagi Allah Subhanahu taala, Tuhan bertakdir seluruh alam. Selawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas tudungan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semulia-mulia seluruhnya serta ke atas keluarga dan segala alam. Tuan-tuan dan muslimi muslimat rahmati Allah SWT, mari kita sama-sama mari kita meninggalkan kedawaan kita kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan meninggalkannya segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan berdakwah serta diselamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita sama-sama kan berusaha diri kita kepada Allah SWT dengan keyakinan, keikhlasan untuk segala suruhannya, untuk kepada fatwakan kepada harian kajian. Sebenarnya dua sukaedah kita pada hari yang ketiganya, pada dua sukaedah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tidak lain tidak bukan bersama saya Ustaz Muhammad Filillah sebagai penyampai TV Berdakwah Islam. Terajangan penonton yang langsungnya tazkira cuma nyanyi, anda boleh tonton ni ke kembali ni atau mungkin jadi bagi anda yang ingin meracukan badangan juga tanya untuk topik ini aluan alukan. Bukan buatnya demikian, menjadikan saya laman ke YouTube TV Jarian TV Muhammad. Ada talian WhatsApp group saya Ustaz Muhammad Fidla di talian yang nombor telefonnya ke 0139906809. Berebut peluang ini untuk anda pertanyakan persoalan menerusi tajuk pembicaraan kita. Alhamdulillah Rafi Amin, kita disiarkan dalam di media sosial kita di Instagram, TikTok @TV Muhammad Rishdi. Baik, sama-sama kita benarkan keluangan dekat platform media sosial kita. Anda boleh sama-sama kongsi lagi poin juga di juga silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kita kongsikan lagi video ini di TV Muhammad Stream Video On Demand untuk manfaat sahabat lain juga, untuk mesej dakwah terajangan tazkirah kitab Muhammad Life tadi dibawakan khas untuk anda oleh Tapu Patuma Sarawak, Majlis Islam Sarawak. Jangan lupa kewajipan sekat anda bayar melalui potong gaji online dalam talian kata Tapu Patuma Sarawak. Sebenarnya pakej tabung haji dan
pergi Mekah dan pergi Umrah dalam di Madinah dan sebagainya. Hendak tahu tabu bantuan hubungi dari TBS di telefonnya 082-683-709 dan ibu pejabatnya ataupun larari di www.tbs.org.ay untuk maklumat lanjutnya. Laman media sosial di Tabu Batuman Sarawak. Mantuan aplikasi cedak asna di Apple App Store, Google Play Store. Kini sejarah dalam mengibas QR Code di kaca TV anda. Apa itu tanggungjawab kita bersama. Baik. Baru nak buka TV sama-sama, tontonan saya langsung di TV Muhammad. Kini pertama kali di Sarawak, stesen TV Islam Malaysia, Sarawak ceramah kuliah dakwah. Untuk anda di konti di Surau Kebintang Baru di Sarawak. Di Sirai Sarawak di studio kan lokasi kampung-kampung di studio penonton di TV Muhammad di seluruh di negeri Sarawak. Baik, antarkan tinggalkan surat anda di Instagram, TikTok at TV Muhammad Tresri dan serta ke YouTube TV Muhammad. Baik, Alhamdulillah Rafi Almin untuk ketahui dalam belajar-belajar pendidikan Islam ATM. Buku bertajuk ni Quran Agama Angkatan Tentera. ATC khasnya untuk belajar seorang ni pergi surau ke Petang Baru di Serang Sarawak. Baik, mari kita ke alaman 102. Ke alaman 102 untuk belajar pada maraton. Baik, memang pada malam ini sebaiknya bertajuk Sabayang Sunnah. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT. Mari kita sama-sama duniakan kita kepada Allah SWT. Kita belajar tersebutnya, belajar dakwah atau kuliah yang berilmu kita. Baik, mari kita kata-kata kebetulannya. Baik, sebayang sunat lah. Sebayang sunat juga diistilahkan dengan matum dan mustahab. Mustahab terdapat sebayang sunat yang dilakukan secara berjemaah dan ada juga yang disunatkan secara bersendirian. Ada juga sebayang sunat yang mengiringi sebayang fardu, sebayang sunat mengiringi sebayang fardu. Baik, mengiringi sebayang fardu kan. Baik, sebayang sunat suhur qabli, bernama sebayang sunat suhur qabliyah sebelumnya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat sebelum sebayang fardu suhur. Lepas niatnya sebenarnya bermaksud sahaja aku sembahyang sunat sebelum suhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, rakaat yang kedua sebayang sunat suhur badiyah selepasnya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat selepas sebayang fardu suhur. Di lafaz niatnya ia bermaksudnya sahaja aku sembahyang sunat selepas suhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, sembahyang sunat asar dilaksanakan sebelum sebayang fardu asar sebanyak 2 rakaat. Baik, lafaz niatnya ia bermaksudnya sahaja aku sembahyang sunat asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, sembahyang sunat maghrib badiah dilaksanakan selepas sebayang fardu maghrib sebanyak 2 rakaat. Lafaz niatnya artinya sahaja aku sembahyang sunat selepas maghrib 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, sebayang sunat isyak qabliyah dilaksanakan sebelum sebayang fardu isyak sebanyak 2 rakaat. Lafaz niatnya sahaja aku sebayang sunat sebelum isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, tuan-tuan dan pada peraturan dan muslimin muslimat rahmat Allah SWT. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe nya. Daripada saya Ustaz Muhammad Fadilani, panggil saya Ustaz Fadilani. Mari kita belajar dan sebenarnya kita ilmu kefahaman. Baik, belajar sebenarnya di kelasnya di bahasa dan Melayu kan. Baik, sebayang sunat isyak badiah.
dilaksanakan selepas sembahyang fardu isyak sebanyak 2 rakaat. Ya, bermaksudnya di lafaz niatnya antinya sahaja aku sembahyang sunat isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Saya ulang, sahaja aku sembahyang sunat selepas isyak 2 rakaat kerana Allah. Baik. Sembahyang sunat subuh dilaksanakan sebelum sembahyang fardu subuh sebanyak 2 rakaat. Baik. Lepasnya artinya sahaja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, sidang penonton rahmat Allah SWT, mari kita sama-sama berusaha diri kita kepada Allah SWT. Kita melaksanakan dalam beritahkan kepada turunnya. Baik, sembahyang fardu sunat mengiringi sembahyang sunat yang ada juga bersendirian secara disunatkan yang juga ada dan berjemaah secara dilakukan. Sembahyang sunat yang tetapan mustahab dan mantum dengan diistilahkan sebayang sunat juga. Baik, mari kita sama-sama untuk menghayati kita untuk kepada Allah SWT dalam disampaikan dalam bersahankan diri kita beritahuan kepada Allah SWT. Baik, mari kita sama-sama untuk berkumpul dalam malam ini sampaikan tazkirah yang bertajuk sebayang sunat bersendirian atau berjemaah. Baik, mari kita sama-sama untuk belajar tersebutnya. Baik, sembahyang sunat awabin. Baik, tuan-tuan, para penonton sekian, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama tontonan sekiannya yang penonton video ini atau melepaskan. Baik, sembahyang ini dilaksanakan selepas sembahyang sunat ba'diyah maghrib sebanyak 2 atau 4 atau 6 rakaat dengan satu salam pada sedia 2 rakaat. Ia juga boleh dilakukan sebanyak 2 rakaat. Menurutnya, satu riwayatnya, lafaz niatnya sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunat awabin kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baik, bagi doa selepas sembahyang sunat awabin ialah, ia bermaksudnya, ya Allah, menukan diriku dengan iman dan berhalakanlah sebajang hidup dan tak kala mati dan selepas matiku. Baik, bagi kita kata-kata kebetulannya, para penonton, ya, Nabi SAW ya, ya, satu rakaat menurut 2 rakaat dan sebanyak dilakukan boleh yang juga satu salam dengan 4 rakaat 2 atau 4 sebanyak sembahyang maghrib ba'diyah sembahyang sunat selepas dilaksanakan sembahyang sunat yang lain. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah SWT, ini kita kepada Allah SWT ni sembahyang sunat awabin kita untuk menghayati kita merumat Allah SWT. Baik, disebabkan nyanyi para penonton dalam menghayati. Baik, sembahyang bernama. Baik, mari kita sembahyang gadi sahajanya di kata-kata kebetulannya. Baik, lanjut pada sembahyang sunat isyrak. Baik, para penonton silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kita sama-sama kongsikan lagi video poinnya penonton di TV Muhammad. Baik, mari kita sama-sama untuk berusaha diri ya. Baik, sembahyang sunat isyrak. Baik, kebanyakan ulama berpendapat sembahyang sunat isyrak itu ialah sembahyang sunat duha. Satu kumpulan pula berpendapat ia adalah sembahyang sunat tersendiri yang dilakukan sebelum sunat duha di dalam kitab Al-Syakar bernama Al-Syakawi Allah At-Tahrir. Baik, yang seterusnya. Baik, menyebutkan juga. Baik,
menyebutkan juga berdasarkan pendapat bahawa sembahyang isyrak bukannya sembahyang duha. Akan tetapi waktunya adalah sama pada waktu duha setelah terbit matahari kadar segalalah cara sembahyangnya sama seperti yang sunat yang lain. Dilakukan dua rakaat, lafaz niatnya ialah ia bermaksud sahaja aku sembahyang sunat isyrak dua rakaat kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar. Bagaimana kita sama-sama untuk bacaan doakan kita kepada Allah SWT. Baik, doa yang dibaca selepas sembahyang isyrak ialah. Baik, kata-kata yang maksudnya kata-kata kebetulan. Segala puji bagi Allah yang menjadikan hari ini sejahtera dan membawa datang matahari. Tepatnya terbitnya. Ya Allah, ya Tuhanku, kunyahkan kepadaku kebaikan hari ini dan hindarkan dariku kejahatannya. Ya Allah, ya Tuhanku, terangilah hatiku dengan cahaya hidayahmu sebagaimana engkau menerangi bumi ini dengan cahaya mentari-Mu terus menerus dengan rahmat-Mu, hai Tuhan yang maha mengasihi. Baik, tuan-tuan dan sedang penonton rahmat di Allah SWT, mari kita sama-sama untuk dalam kata-kata kebetulannya kita bersiar langsungnya. Baik, isyarakannya mengasihan Nabi SAW maha mengasihani Tuhan yang rahmat-Mu, hai dengan menerus terus mentari-Mu cahaya dengan bumi ini menerangi engkau sebagaimana hidayah-Mu cahaya dengan hatiku terangilah Tuhan kejahatannya diriku hidarkan dan hari ini kebaikan kepadaku kunyahkan Tuhanku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam debitnya tempat dari matahari datang membawa dan sejahtera. Hari ini menjadikan yang Allah segala bagi tu baik. Baik, ialah lafaznya dua rakaat dilakukan. Sebayang sunat yang lain seperti sama bernama sebayangnya jara segala kadar matahari terbit setelah waktu duha bersama adalah waktunya tetapi akan sebayang sunat duha. Bukannya sembahyang isyrak bahawa mendapat berdasarkan jika menyebutkan baik namanya Al-Syaqawi ala At-Tahrir. Artinya sembahyang sunat duha sebelum dilakukan yang tersendiri. Sembahyang sunat adalah ia berpendapat pula sekumpulan satu. Sembahyang sunat duha ialah itu isyrak solat sunat mendapat ulama kebanyakan. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah SWT, mari kita sama-sama untuk belajar tersebut kita kata-kata kebetulan. Baik, dah. Selepas matiku dan matiku, baik, takala dan hidupku sepanjang belihara kalah ya dan iman dengan dariku benuhkan. Rasulullah SAW satu rakaat menurut dua rakaat sebanyak dilakukan boleh juga ya. Rakaat yang kedua, setiap pada salam satu dengan empat rakaat atau empat atau dua sebanyak maghrib badiah sebanyak sunat selepas dilaksanakan ini sebanyak ini. Baik, tuan-tuan dan sedang beratur rahmat Allah SWT, mari kita dalam pengajarannya
Sembahyang satu kebulan, kita sebelum sembahyang sunat juga sedia banyak empat rakaat baik bahagian dan salam. Waktunya maghrib dan apa-apa telah disanakan dimelaksanakan sembahyang fardu sebanyak di sana ini. Baik, pada peratus sekian, tidak lain tidak bukan, kita sama Ustaz Fadilah kita nanti jawab soalannya, soalan tersebutnya pada peratus. Baik, mari kita sama-sama untuk bersangat diri kita untuk jawabannya. Baik, disilakan buka soalannya. Baik, soalan yang menghayati, di manakah di sama seperti di semayu sunat dua rakaat sebanyak waktunya, adakah pada sama waktu jarak sebanyak seperti dasarkan mendapatkan disebutkan ininya sebanyak duha dan isyrak. Baik, bismillahirrahmanirrahimnya. Jika ada soalan banyakkannya, juga berdasarkan pendapat bahawa sebanyak isyrak bukannya sebanyak duha, akan tetapi waktunya adalah sama pada waktu duha setelah terbit matahari kadar segala jarak sembahyang sama seperti sembahyang sunat yang lain dilakukan dua rakaat lafaz niatnya. Baik, jawapannya yang kebetulan. Baik, soalan yang kedua daripada di Instagram ya. Baik, aja ya. Baik, di manakah masuk zuhur dan sekurang-kurangnya di manakah ni sembahyang tertekan sembahyang lima waktu, di manakah dikerjakan pada waktu matahari senaik-naik selagi yang lapan rakaat enam rakaatnya, boleh yang sembahyang duha boleh tak yang kira-kira yang selagi. Baik, bismillahirrahmanirrahimnya. Baik, soalannya, sembahyang duha ialah berkaitan sembahyang duha. Sembahyang duha ialah sembahyang sunat yang dikerjakan pada waktu matahari sedangkan naik setinggi 7 hasta kira-kira pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi masuk zuhur. Sekurang-kurang sembahyang duha ialah 2 rakaat dan boleh dilakukan 4 rakaat. Baik, atau 8 rakaat. Baik, insyaAllah kita pada peratus sekian, kita menghayati masih untuk menghayati dalam ya, mari kita belajar buku bertajuknya buku berdirikan Islam ATM ya, bin diterbitkan oleh Kol Agama Angkatan Tentera dalam bahasa Inggeris MS Forges Religious Corp. Mari kita dalam kata-kata yang aluan kita sampaikan, buku ini membuahkan pengetahuan asas yang perlu diketahui oleh setiap individu Muslimin di dalam kehidupan beragama melalui menghayatan dan mengamalkan baik mengamalan ia disusun untuk kegunaan anggota ATM sejajar dengan dasar pembinaan mental dan kerohanian Islam yang bermaklumat melahirkan anggota di semua barikat yang mempunyai kefahaman yang merangkumi fardu ain dan fardu kifayah. Baik, baik, insyaAllah pada peratus sekian, sama-sama kita usahakannya di insyaAllah ucapan dan sahabat penonton kita. Keluangan media sosial kita, anda boleh sidang bersiar langsung melalui TV Muhammad dan melalui di ATI dan melalui ke YouTube TV Muhammad dan juga di Instagram, TikTok at TV Muhammad HD. Baik, sama-sama kita menerangkan keluangan tekap platform media sosial kita. Anda boleh sama-sama lagi koin lagi poinnya juga. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kita kongsikan lagi video ini di TV Muhammad Stream Video On Demand untuk manfaat dan sahabat lain juga. Kini pertama kali di Sarawak, stesen TV Islam Malaysia Sarawak, ceramah agama, kuliah dakwah, konti Islam Sulu untuk para penonton di TV Muhammad. InsyaAllah kita para penonton, baik sebentar salam lagi untuk mendekan waktu solat Fardu Isyak daripada Satujo, Sabaraha, Simujan, Serian, Sebiau dan Meludam. Waktu solat Fardu Isyaknya pada jam pukul
7.54 minit malam lagi. Baik, insyaAllah kita sama-sama untuk berusaha diri. Kita jangan buat apa-apa yang jangan salah fahamnya. Jangan malas, kita masih kalah untuk berusaha. Mari kita doakan istighfar kepada Allah SWT di semangat taubatkan berusaha diri. Tidak boleh diseksa ya. Kita merajukan dan jangan malas. Kita anda boleh, kita meniru, kita buat baik dan sebenar-benarnya atau sementara. Baik, insyaAllah pada peratus sekian tontonannya laman aplikasi TV Muhammad di Apple App Store, Google Play Store, Web Agri. Silakan dalam mengibas QR Code ni disampaikannya, gambarkan kini di kaca TV anda. Boleh tontonan di TV Muhammad Tocino.com, penonton di video tontonan masih lagi tontonan kita dalam perkembangan terkini telah disampaikan. Baik, terlupa serta tanda bagal hashtag tazkirah kitab Muhammad, hashtag Ustaz Muhammad Fadilah, hashtag TV Muhammad dan hashtag TV Muhammad dan hashtag share Muhammad. Baik, insyaAllah sekian daripada saya Ustaz Fadilah sebagai penyampai TV Berdakwah Islam. Wallahu'alaikisawab. Sekian, walillahi taufiq wa daya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.